Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani ternak. Kembali kita berjumpa. Kali ini kita akan melihat secara langsung bebek umbaran sedang berada di sawah yang habis panen. Di bebek umbaran ini mencari makan di lokasi persawahan. Ini sudah panen lebih 1 bulan, jadi makanan padinya atau padi yang jatuh itu sudah tidak ada. Jadi bebeknya ini sisa mencari makanan keong dan biji-bijian atau buah rumput. Ini kita bisa lihat ini buah rumput. Terus kita lihat ini keongnya. Ini jadi sawah ini baru dimasuki, diberikan air karena sawah ini sudah petani akan menanam padi kembali. Jadi sawahnya diberi air dan akan dikerja traktor untuk mengelola tanahnya. Jadi ini keongnya, kita banyak jumpa ini keongnya, sahabat tani ternak. Jadi kalau sebesar begini ini tidak mampu dimakan oleh bebek. Jadi yang sebesar inilah yang bertelur dan berkembang biak. Kalau yang sebesar ini besar kelereng ini masih bisa dilahap langsung oleh bebek. Kita banyak jumpai keongnya. Ini kita ini saja di lokasi sekitar 1 meter persegi buat masuknya air ini. Jadi inilah jadi makanan dari bebek umbaran ini. Itu sementara berada jauh di sana bebek. Jadi itu bebeknya di sana berjumlah sekitar 140 ekor dan bertelur sekitar 80 sampai 90 butir per hari. Jadi itu bebeknya mencari makanan, sudah banyak yang sudah kenyang itu. Jadi sahabat tani ternak, makanan dari bebek sekarang ini karena padinya sudah habis, jadi ini keong, terus buah rumput ini biji-bijian dan cacing. Biasanya sawah yang berada ini ada cacingnya. Jadi itu, jadi ini kita lihat kandungannya atau kelereng dari sawah ini. Jadi bebeknya ini memiliki lokasi tempat untuk mencari makanan yang lebih sekitar 7 hektar. Sawahnya ini sawah petani karena peternak bebas melepas bebeknya selama belum tanam padi. Oke, kita lihat lebih dekat lagi. Bebeknya tetapi
akan melihat saya karena saya barusan dilihat lagi bentuknya. Berjumlah kurang lebih 140 ekor dan bertelur sekitar 80 sampai 90 butir per hari. Oke, sekian dulu sahabat tani ternak perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wek wek wek.